Rasanya bahagia tapi lebih menyakitkan. Dua yang pergi, satu yang kembali. Dia sudah terbalik, ya kita 9 orang masih terkumpul. Jadi waktu saya pegang, saya punya tangan adik saya sama pegang perahu, tapi karena benturan dari kayu sehingga terlepas dari adik. Paginya saya lihat sudah di air biru. Saya tidak tahu itu di bagian arah mana lagi. Tapi ya pasrah saja. Jadi berenang-berenang terapung saja itu. Paginya itu sekitar jam 8. Itu baru saya sampai di pulau, Pak. Beberapa kali kami melakukan sosialisasi penyadartahuan di Pulau Rote, kami melakukan tanya-jawab dan mereka sangat paham tentang cuaca. Mereka tahu dan mereka juga beberapa itu memiliki alat navigasi. Tetapi ya terjadi kemarin adalah karena terkena badai yang tidak diduga oleh mereka dan juga tidak terpantau oleh kami karena tidak ada izin dari kami.